Kongsi Dagang Belanda, yakni VOC, bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Sejak saat itu, Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Sejak VOC runtuh, maka Indonesia masuk pada masa pemerintahan Republik Batav di bawah kendali Prancis. Kemudian, untuk mempertahankan wilayah Jawa dari serangan Inggris, maka dikirimlah Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal yang mendapat julukan Marsekal Guntur atau Mas Galak. Ia memerintah Jawa sekitar 3 tahun, yakni dari tahun 1808 sampai 1811. Pemerintahan Daendels di Jawa diawali dengan pembentukan Republik Batav yang juga erat kaitannya dengan peristiwa Revolusi Prancis dan naiknya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Sejak tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Pada saat itu, Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda kemudian dikuasai oleh Prancis. Belanda pun mengalami revolusi pemerintahan, dari kerajaan menjadi republik. Pemerintahan baru tersebut merupakan bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Riwayat Republik Batavia sendiri berlangsung singkat. Namun, pengaruhnya amat terasa bagi Belanda maupun negara-negara jajahannya, termasuk Hindia Timur atau Indonesia. Kembali berubahnya situasi politik di Prancis dengan berdirinya kekaisaran di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte sejak tahun 1804 berdampak terhadap eksistensi Republik Batavia. Republik di Belanda yang baru berumur 11 tahun itu dibubarkan. Pada tahun 1806, Napoleon menggantinya dengan Kingdom of Holland atau Kerajaan Hollandia. Napoleon menugaskan adik kandungnya yakni Louis Napoleon untuk memimpin Kerajaan Hollandia. Ia kemudian mengirim Herman Willem Daendels ke Nusantara. Dengan begitu, dapatlah dipahami bahwa saat itu Indonesia khususnya Jawa berada di bawah kekuasaan Prancis. Daendels tiba di Batavia atau Jakarta pada 5 Januari tahun 1808 dan mengambil alih jabatan Gubernur Jenderal dari Albertus Weiss. Dalam buku Orang Indonesia dan Orang Prancis dari abad 16 sampai dengan abad 20 disebutkan bahwa tugas utama Daendels adalah memperkuat pertahanan sebagai antisipasi jika Inggris datang menyerang. Maka kebijakan utama Daendels di Indonesia khususnya di Jawa berfokus pada pertahanan dan keamanan serta membenahi sistem administrasi di Jawa. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mr. Cornelis, membangun sekolah militer di Batavia, membangun pabrik senjata di Surabaya, membangun pabrik meriam di Semarang, membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Anyer. Kemudian Daendels pun meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut orang-orang Indonesia. Daendels juga mendorong Mangkunegara II untuk membentuk pasukan militer yang dikenal dengan Legiun Mangkunegaran. Upaya yang paling terkenal yang dilakukan Daendels dalam pertahanan adalah membangun jalan raya pos atau Grote Posweg dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1000 km itu dibangun dalam waktu 1 tahun, yakni tahun 1808 sampai 1809. Pembangunan jalan raya pos ini melibatkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran banyak sekali rakyat Indonesia yang mati akibat pembangunan jalan raya pos. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan.
pada masa pemerintahannya, ia menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Dendels membagi Jawa ke dalam 9 prefektur yang dikepalai oleh orang Eropa. Di bawah prefektur tersebut, terdapat beberapa kabupaten yang dikepalai oleh orang Indonesia. Pada masa Dendels, kedudukan bupati bukan lagi sebagai penguasa tradisional, tetapi diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Dendels juga membatasi kekuasaan para raja di Nusantara. Campur tangan Dendels dalam pemerintahan ini menimbulkan penentangan, salah satunya yang dilakukan oleh Raden Rangga dan Sultan Hamengkubuwono II. Untuk menertibkan hukum, Dendels membentuk lembaga peradilan. Ia membentuk 3 jenis lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan untuk orang Eropa, yang kedua adalah peradilan untuk orang-orang Timur asing, dan yang ketiga adalah peradilan untuk orang-orang pribumi. Selain itu, Dendels juga menerapkan aturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Untuk meningkatkan pemasukan uang, Dendels melakukan pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta, meningkatkan penanaman-tanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat juga diharuskan untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian mereka, serta melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Selain itu, Dendels juga mengatur urusan hutan. Ia membentuk lembaga pengurus hutan agar dapat memaksimalkan hasil pengelolaan hutan. 3 tahun menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa, Herman Willem Dendels akhirnya digantikan oleh Jan Willem Jansen yang terusir dari Tanjung Harapan Afrika karena kalah dari Inggris. Nasib yang sama terulang kembali. Inggris masuk dan menyerang Jawa. Jansen tak mampu menghadang Inggris, bahkan ia menyerahkan Jawa kepada Inggris lewat perjanjian Tuntang pada Agustus tahun 1811. Sejak saat itulah Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Sementara itu, Dendels sendiri meninggal pada 2 Mei tahun 1818 pada usia 55 tahun. Mengenai kematian Dendels sendiri, ada yang menyebutkan ia meninggal di Ghana akibat terserang malaria.